Dipto. Terima kasih kerana mengizinkan saya untuk menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Adun Bilut mengenai tentang tarikh anak-anak remaja yang berumur 12 hingga 17 tahun mengambil vaksinisasi. Adakah waktu yang ditetapkan? Sebenarnya vaksin ini untuk anak-anak kita telah di pusat mengambil vaksin telah ditamatkan pada 31 Oktober 2021. Namun usaha untuk melaksanakan vaksin kepada pelajar-pelajar diteruskan secara perundingan di antara pihak sekolah dan juga pihak PKD, Pejabat Kesihatan Daerah. Datuk Seri Yang di-Pertua ditanyakan juga mengenai sesi pembukaan sekolah adakah secara fizikal dapat diadakan ataupun masih lagi PDPR. Sungguhnya secara fizikal telah dilaksanakan pada masa kini dan insyaAllah akan diteruskan selagi keadaan kita dapat terkawal dan apa namanya diadakan secara bergilir-gilir. Mungkin minggu ini tingkatan 1 tu sampai tingkatan 4 dihadirkan sebahagian dan sebahagian lagi pada minggu depan. Adapun pelajar-pelajar yang mengambil perpisahan besar seperti SPM dan STP, mereka ini dibenarkan hadir secara keseluruhan. Dan juga ditanyakan seandainya berlaku PDPR semula, adakah kerajaan berhasrat untuk membantu pelajar-pelajar ini untuk belajar? Sememangnya kerajaan sentiasa membantu anak-anak kita ni belajar daripada dulu sampai ke hari ini. Dan mungkin esok lusa pun kita akan terus. Itulah komitmen kerajaan kepada anak-anak kita yang belajar di sekolah. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Ya, Mat, Tuan Tu. Silakan. Dalam sesi soal jawab ni, kalau nak beri pandangan susah sikit. Jadi saya tanya dulu, kemudian saya beri pandangan. Adakah kerajaan sedar bahawa vaccination ini bukan bererti kebal? Saya ingin mengingatkan bahawa vaccination untuk COVID-19 ini bukan seperti mencucuk cacar atau mencucuk untuk TB. Tidak. Saya ingin berkongsi sikit pengetahuan yang diberi kepada saya oleh doktor-doktor pakar. Pertama sekalinya, virus ini dia keluar ikut mulut dan hidung. Dia masuk ikut mata. Itu sebab kalau ni ahli-ahli dewan yang buat tuan itu, kalau boleh saya tulis sikit ya. Kita pakai ni jaga orang, bukan jaga kita. Pakai nak jaga kita, pakai ni. Saya tadi ada nak bawa ingat bagi ahli pada dong dengan ini interpura. Tapi takut dia orang tak pakai. Saya ada dekat 100 rumah. Siapa datang rumah, saya bagi. Siapa datang rumah, saya bagi. Jadi siapa nak ni datang rumah. Yang kedua ni, kawan saya dengan suami dia bulan 7 vaksin. 2 dos komplit. Bulan 9 COVID. Bulan 10 COVID. Tapi nasib dia orang baik berdua tak lebih pada level 3. Ada sepupu saya satu keluarga vaksin 2 dos. Anak dia accountant dengan Petronas di Kuala Lumpur, berjumpa kawan daripada Johor Bahru ada COVID. Balik bawa ke janda baik, semua kena COVID. Isteri kawan saya meninggal. Orang kata sebab kita ada comorbidity, mana ada kencing manis lah apa. Orang sihat pun mati. Seorang bekas timbalan ketua menteri lepas 2 dos jalan. Saya bukan nak mengatakan nak mempromosi ivermectin. Ivermectin ni doktor takut nak bagi sebab kalau pepal, doktor akan didakwa atas kesalahan medical negligence
hospital, doktor, kerjaan kena bayar berjuta-juta. Tapi 108 orang, saya, adik saya, sepupu saya, supply, kita tak ada ambil duit pun, tak ambil untung pun, bagi je. Dan baru ni 2 orang di Kampung Lebu, 110 orang, alhamdulillah. Ada pekerja estate, saya bagi 60 orang, jalan, alhamdulillah. Dan Ivermectin ini, seorang menteri, menteri kabinet, level 4 dah ni. Tapi belum intubated lagi. Doktor bagi. Alhamdulillah sihat. Seorang siusa akhbar menteri. Alhamdulillah sihat. Saya nak mengingatkan, vaccination bukan makna kebal. Maka berhati-hatilah semuanya. Ada orang ingat vaccination, berkelah, pergi mandi, pergi laut, rumah kahwin, rumah mati. Kahwin biar ada kahwin yang kacau lah. Cukup dia menakat nikah, selesai. Orang mati ada orang yang menghantar, sudah lah. Itu yang saya nak kongsi. Ini peluang untuk saya beritahu. Sebab saya tak nak berjumpa ni ramai-ramai ni. Jadi hari ni saya berkongsi dengan Tuan Yang Tua dan juga ahli-ahli jawatan sendiri tentang apakah maksud sebenar vaccination dan apakah cara-cara pencegahan dan apakah kebaikan ivermectin. Mungkin pengarah kesihatan ada, dia tak setuju. Tapi saya tahu doktor-doktor kawan saya seruduk ivermectin, bagi penyakit. Dia bagi vitamin tu, ini vitamin satu. Lepas 5 hari elok, insyaAllah. Terima kasih yang membuat Tuan Dipertua. Saya ingat kerjaan tak payah jawab lah. Terima kasih Yang Amat Pelangai. Sila. Umat Yang Tua, kalau nak jawab pun macam ni. Kalau boleh, ini wakil daripada Pelangai bagi satu suara vermatin ke kita. Baik. InsyaAllah.